sama-sama kita muliakan Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bubarkan. Malam tahun baru tentu kita semua ingin perayaannya dilaksanakan dengan aman lancar. Tadi sampai saya sampaikan bahwa banyak cara orang merayakan tahun baru, ada yang berdoa bersama-sama keluarga, ada yang merayakan dengan berdoa tabligh akbar di jalan, ada yang berkumpul dalam rangka merayakan dengan kolega, teman-teman, komunitas dan lain-lain. Tentu sepanjang mengikuti aturan, tertib hukum dan sebagainya, kewajiban kita semua adalah mengamankan. Jadi untuk unsur dari Kodam adalah untuk backup Polda, membantu mengamankan perayaan pergantian tahun 31 Januari. Untuk keramaian yang menjadi pusat keramaian, hiburan, dan mungkin ada beberapa tempat ibadah yang melaksanakan ibadah, itulah yang menjadi prioritas kita. Thank you.